Oke, pagi-pagi ini udah didatengin beberapa ayam tetangga ya. Ini ayamnya sedang cari makan. Jadi kesempatan aja ya ini ya. Jadi kebetulan kesempatan ini buat ngetes ketapel. Ini akan saya coba usir ayamnya menggunakan ketapel yang kemarin. Jadi ini ayamnya banyak banget ya. Ini kalau di total ada 10-an lebih. Yang kelihatan di kamera cuma segini karena nyebar di mana-mana, dan ini langsung aja saya akan coba usir menggunakan ketapel yang kemarin ya. Oke, ini enggak saya, jadi ini enggak saya targetkan ke ayamnya ya, cuma saya targetkan ke benda-benda yang di sekitarnya aja biar ayamnya pergi. Ini akan saya coba usir lagi. Oke, nggak kena ya. Dan ini di spot yang lain ada ayam jago. Kan saya coba usir juga menggunakan ketapel ini. Yang ini ya, ini ya. Yang ini kena ekornya ya, ini ya. Nah, ini jaraknya kurang lebih beberapa meter ya, ini ya. Mungkin ada 15 meteran. Ini akan saya coba ketapel lagi. Kalau yang ini nggak kena ya ini ya. Nggak kena. Cuma kena di bagian samping ayamnya. Dan masih aman lah kalau ini. Nah, kalau yang ini mungkin kena ya ini ya. Kena di bagian tengah, tapi nggak begitu kenceng kok ini nariknya, karena ya kasihan juga, cuma buat ngusir aslinya. Nah, itu kan ada banyak banget ya itu ya ayamnya, mumpung lagi ngumpul di sana ya sekalian aja di di ketapel ya. Oke, jadi ini utamanya cuma mau ngusir ayamnya aja, bukan niat untuk berburu ya. Nah, di sini di pohon melinjo ini ada juga dua burung, kalau di sini peleci ya namanya ya. Ini mau saya ketapel, tapi di sebelahnya kan ada rumah, jadi takutnya nanti malah ngena gentengnya dan marah-marah, jadi ya udah.